Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ba'da manafa'a bi rajulil mu'min wa zaniha an tu'mina bil malaikati. Rukun iman yang kedua adalah engkau beriman dengan para malaikat. Engkau beriman dengan para malaikat. Ini rukun iman yang kedua. Bagaimana cara kita memahami beriman dengan malaikat? Bi anta taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun. Bi anta taqida, yaitu dengan bahwa engkau meyakini annahum, bahwasanya mereka para malaikat adalah ajsamun, jisim-jisim, nuraniyatun, yang bangsa cahaya, latifatun, yang lembut. Jadi malaikat itu cahaya-cahaya yang lembut. Laisu zukuran wala inasan wala khunasan. Tidaklah mereka itu perempuan, tidaklah mereka itu laki-laki, tidaklah mereka itu perempuan, dan tidak juga mereka itu banci. Jadi malaikat itu bukan laki, bukan perempuan, bukan banci. La aba lahum, tidak ada bapa bagi mereka. Wala umma lahum, enggak ada ibu bagi mereka. Jadi malaikat enggak punya bapa, enggak punya ibu. Sadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Mereka benar pada apa yang mereka beritakan dengan berita itu, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Enggak ada nipu-nipu. Apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikan, mereka sampaikan. Malaikat la ya'kuluna wa la yashrabuna. Malaikat enggak makan, malaikat enggak minum. Malaikat enggak makan, malaikat enggak minum. Kayaknya ribet. Iya. Enggak ribet kayaknya. La ya'kuluna wa la yashrabuna. Malaikat enggak makan, malaikat enggak minum. Jadi malaikat enggak makan, beda sama kita. Kalau kita makan, malaikat enggak makan. Wala yatanakahuna, dan malaikat enggak nikah. Wala yatawaladuna, malaikat enggak beranak, enggak melahirkan. Wala yanamuna, mereka malaikat enggak tidur. Jadi malaikat tuh enggak makan, malaikat enggak minum, malaikat enggak nikah, malaikat enggak beranak, malaikat enggak tidur. Kok bisa begitu? Karena memang dia diciptakan nama Allah begitu modelnya. Cetakannya begitu. Kalau kita cetakannya makan, minum, ya, tidur, beranak, gitu. Malaikat enggak. Wala tuktabu a'maluhum, dan tidak ditulis amal-amal mereka. Kenapa mereka enggak ditulis amalnya? Li'annahumul kuttabu, karena bahwasannya mereka lah yang menulis. Jadi mereka itu yang nulis, bukan yang ditulis. Wala yuhasabuna, dan mereka malaikat enggak dihisab. Kenapa? Li'annahumul husabu, karena bahwasannya mereka lah yang menghisab. Jadi mereka nanti yang menghisab kita.
Nanti kita pak ke akhirat itu enggak masuk-masuk aja, enggak diperiksa dulu. Bagaimana kita punya amal sholat kita, paling utama sholat kita diperiksa. Itu yang paling utama, kita punya sholat diperiksa, kita punya sholat benar apa kagak. Ibadah puasa kita, ibadah sedekah kita, semua macam-macam ibadah, dan juga interaksi kita dengan masyarakat ya, juga akan ditanya semua. Kenapa kamu benci sama dia? Kenapa kamu menyakiti dia? Semua akan ditanya. Kamu punya benda-benda di rumah, beli mobil, beli rumah, beli motor, ditanya semua. Dari mana duitnya? Apa niatnya? Apa kamu gunakan apa itu? Semua bakal ditanya oleh siapa tuh yang tugasnya? Malaikat. Jadi Allah kasih tugas malaikat. Wala tuzanu a'maluhum, dan mereka tidak ditimbang amal mereka. Kenapa? Li'annahum la sayyi'ati lahum, karena bahwasannya mereka enggak ada dosa-dosa bagi mereka. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi, mereka malaikat akan dikumpulkan bersama jin dan manusia. Yasfa'una fi usati bani Adam, mereka akan memberikan syafaat terhadap orang-orang maksiat daripada bani Adam. Jadi malaikat bisa juga beri syafaat kepada manusia yang maksiat. Wa yarahumul mu'minuna fil jannati, dan mereka malaikat akan dilihat oleh orang-orang mukmin nanti di surga. Jadi di sini kita enggak bisa ngelihat malaikat, tapi nanti di surga bisa kita ngelihat malaikat. Wa yadkhulunal jannata, mereka akan masuk surga. Wa yatanawwaluna ni'mata, mereka akan mengambil nikmat di surga. Bima syaallahu, dengan apa yang Allah kehendaki. Lakin qala Ahmad As-Suhaimi, akan tetapi berkata oleh Imam Ahmad As-Suhaimi, wa jaa'a an mujahidin, kata beliau telah datang berita dari mujahid, ma yaqtadi annahum, apa yang melazimkan bahwasannya mereka para malaikat, la yaquluna fi'a, para malaikat enggak makan di surga, wala yasrabuna, para malaikat enggak minum di surga, wala yankihuna, para malaikat tidak nikah di surga, wa annahum yakununa kama kanu fi dunya, dan bahwasanya mereka adalah sebagaimana mereka ada di dunia ini, enggak makan, enggak minum, enggak nikah dan sebagainya. Itu malaikat. Jadi ini kita mengenal malaikat, cara bagaimana kita beriman kepada malaikat. Jadi mengenal biografi malaikat. Wa adza yaqtadi, dan ini melazimkan, annal ura, bahwasannya bidadari, wal wildana, dan anak-anak, kadzalika, begitu juga sama. Ya. Enggak, ya sama tuh. Enggak makan, enggak minum, enggak nikah. Wa yamutuna binafkhatil ula, para malaikat mati dengan tiupan pertama. Malaikat mati dengan tiupan pertama nanti, sangkakala ditiup, pada mati semua. Illa hamalatal arsy, kecuali malaikat para pemikul arsy, enggak mati belakangan. Ya enggak mati. Ya. Warru'asa al arba'ata, dan pemimpin-pemimpin malaikat yang empat. Ya. Pemimpin-pemimpin malaikat yang empat siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Fa inna ummaka, sesungguhnya mereka yang mutuna ba'da, mereka itu mati setelahnya. Jadi mereka enggak mati ketika orang-orang pada mati. Matinya kapan? Setelah mereka pada mati semua, yang lain makhluk manusia baru dia mati. Karena dia ngurusin mati.
amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Adapun sebelum itu, sebelumnya, maka tidak mati satu pun di antara mereka, malaikat, enggak ada yang mati sebelum manusia-manusia pada mati. Manusia pada mati baru mereka malaikat mati. Wajibul imanu, maka oleh karena itu wajib beriman. Bi annahum, dengan bahwasanya mereka, balighuna fil kasrati, malaikat itu sampai pada banyaknya, ila hadin, kepada batasan, la ya'lamuhu illallahu ta'ala alal ijmali, tidak ada yang mengetahui banyaknya malaikat kecuali Allah Ta'ala atas global. Illa man waroda ta'yinuhu bismihil makhsusi, kecuali orang yang telah datang menentukannya dengan namanya yang dikhususkan. Au nauhi, atau nauhi macamnya, fayajibul imanu, maka wajib ya. Au nauhu ya, atau macamnya nauhu ya, atau ke ta'inuhu. Illa man warada ta'inuhu bismihil maksusi, au nauhu, atau macamnya, fayajibul imanu, maka wajib beriman bihim, kepada mereka tafsilan secara perinci. Fal awalu, maka yang pertama, malaikat ka Jibril, malaikat Jibril. Wa Mikaila, malaikat Mikail. Wa Israfila, malaikat Israfil. Wa Izraila, malaikat Izrail. Ada yang baca Azrail. Wa Munkarin, malaikat Munkar. Wa Nakirin, malaikat Nakir. Wa Ridwan, malaikat Ridwan. Wa Malikin, malaikat Malik. Wa Raqibin, malaikat Raqib. Wa Atidin, malaikat Atid. Warumanin, malaikat Ruman. Jadi malaikat ada nama-namanya. Alamnya alam nur, alam cahaya. Jadi malaikat ini ngelihat kita, kalau kita enggak ngelihat dia di dunia. Nanti di akhirat baru kita dapat ngelihat malaikat. Jadi kita lagi berbuat maksiat dilihat sama malaikat. Kita munafik sama dia, tahu dia. Di depan orang banyak. Ya. Kita cakep banget, enggak ada orang, jelek banget, malaikat lihat tuh. Kalau kita berbuat amal yang baik, malaikat senang. Ya, kalau kita berbuat amal yang jelek, malaikat enggak senang. Capek nulis. Oh, malaikat bisa capek, makhluk. Makhluk. Ya, kayak kita nilai orang jelek-jelek. Sebel. Wasani kedua, kahamalatil arsy, seperti malaikat pembawa aras, pemikul aras. Wal hafazati, malaikat hafazah. Wal katabati, malaikat pencatat amal. Qala Ahmadu Al-Qalyubi, berkata Imam Ahmad Al-Qalyubi, wa annahu, dan bahwasanya, yahduru mauta man yamutu ala udu'in. Wa annahu, dan bahwasanya, ya, bahwasanya malaikat, malaikat Jibril, ya, yahduru, dia hadir, mauta man yamutu ala udu'in, mati, dia hadir pada mati orang yang uduk dalam keadaan, malaikat Jibril hadir pada mati orang yang mati dalam keadaan uduk. Maka oleh karena itu, Pak, kita biasain beruduk. Paling kagak habis dari kamar mandi berwudu, habis mandi wudu.
Habis pipis kamar mandi wudu. Jangan habis pipis kamar mandi enggak wudu, jalan aja. Ya. Biasain kita wudu. Ntar kalau udah biasa Pak, walaupun kita lagi meriang-meriang tuh kagak enak ninggalin wudu. Kalau kita lagi meriang. Udah biasa wudu kita di kamar mandi, kalau habis dari kamar mandi ya meriang-meriang kita wudu juga. Udah biasa wudu. Siapa yang membiasakan kebaikan, nanti dia meninggalnya dalam kebaikan. Siapa yang meninggalnya dalam kebaikan, nanti dibangkitkan dalam kebaikan. Nanti kita dibangkitkan Pak, dibangkitkan dari tempat kita dulu dikubur di mana, semuanya dibangkitkan. Yang dikubur di tanah dibangkitkan, yang dikubur di lautan dimakan ikan dibangkitkan, yang dikubur di gunung dibangkitkan, dikubur di goa dibangkitkan, yang dibakar dibangkitkan. Bangkitnya kita bagaimana hidupnya kita dulu. Hidupnya kita dulu baik, maka dibangkitkannya nanti dalam keadaan baik. Jadi bagaimana kita matinya dulu tuh? Matinya dalam keadaan baik, nanti dibangkitkan dalam keadaan baik. Kalau mati kita pengen nanti baik, maka bagaimana hidupnya kita? Jadi kalau hidupnya baik, senantiasa baik, biasa baik, baik sama sesama, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, ya ketaat kepada manusia, kepada Allah, kepada Rasulullah, kita baik, jaga hukum-hukum, meninggal dunia insyaallah dalam keadaan baik. Nah, meninggal dunia dalam keadaan baik nanti dibangkitkan dan akan dikumpulkan di mahsyar pun dalam keadaan baik. Jadi kita awalnya bagaimana hidup kita. Sekaranglah kita mulai. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan buruk. Kita ini bakal mati Pak semuanya. Ya. Yang batasnya umurnya 60 sekarang udah 59, berarti 1 tahun lagi dah. Siap-siap. Kalau ngaji udah mau 7 berarti udah siap-siap udah. Jangan masih belonjoran aja. Harus siap-siap. Dua Pak yang harus kita siapin biar kita diangkat oleh Allah, nyawa kita dan tubuh kita dalam keadaan siap. Yang pertama adalah kita berjanji kepada Allah tidak akan melakukan kemaksiatan lagi. Dulu kita masih pengen aja berbuat maksiat. Sekarang aku sudah tidak mau lagi. Cukup sudah. Baik maksiat yang kecil, apalagi maksiat yang besar. Kencengkan dalam hati itu, tanamkan cita-cita itu di hati kita. Dulu sama tetangga masih gedeg aja. Sekarang udah enggak. Kan ada yang begitu. Gedegnya pakai ubun-ubun. Sekarang udah enggak. Udah kita penuh maaf. Ya. Jadi kita udah enggak mau berbuat maksiat baik kepada Allah maupun kepada sesama. Sudah baik semua. Yang kedua, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini. Kita enggak mampu Pak untuk meninggalkan maksiat, melakukan ketaatan kecuali dengan bantuan
Allah. Kenapa? Karena kita ini hina, kita ini rendah, kita ini enggak bisa apa-apa. Allah yang Maha Kuat. Jadi enggak bisa kita minta bantuan kepada selain Allah. Allah lah yang hanya kita minta bantuan. Nah, dua ini Pak, kalau udah ini dua, insya Allah meninggal dunia kita dalam keadaan siap. Tapi kalau umpama di hati masih ada kepengen maksiat aja sama tetangga, masih aja mau gedek aja sama tetangga, belum juga baikkan kita sampai mati, nah berarti kita belum siap tuh. Makanya dicabut nyawanya, tampangnya sedih aja. Iya Pak, nanti orang ketika meninggal dunia ya, itu malaikat hadir ya. Ya, meninggal dunia dihadirkan kita keadaan kedudukan kita nanti di akhirat, surga kah atau neraka. Kita kalau diperlihatkan surga, senyum apa cemberut? Senyum. Diperlihatkan neraka, senyum apa cemberut? Sedih. Kayak begitu. Nah, jadi kita harus siapin amal kita dari sekarang. Jangan nanti-nanti. Siapin dari sekarang. Biarin orang-orang kayak begitu, biarin. Kita begini. Kita enggak bisa merubah orang. Yang merubah itu hanyalah Allah. Masya Allah. Dulu kita masih berat sholat malam, sekarang kita sholat malam. Itu yang kerja bisa sholat malam siapa? Allah. Dulu kita masih melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk, begini, gini. Masih ngeliatin aja gambar-gambar yang maksiat. Sekarang kita gak mau lah kita. Cukup. Siapa yang bisa bantuin kita begitu? Allah. Allah. Jadi kita minta bantuan nama Allah. Sekarang putih semua udah. Enggak ada yang lain-lain. Putih semua kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita putih semua. Seperti kain kafan. Kain kafan apa maksudnya? Siap mati. Kalau begitu Pak, hidup kita tenang dan tenang aja, enak aja kita. Orang-orang pada gerasa-gerusuk kemana, kita mah tenang aja. Kenapa? Sudah sama Allah. Ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Itu di antara maknanya. Ketahuilah zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Itu ingat Allah, itu zikrullah. Tenang hati kita, orang yang kembali selalu kepada Allah. Nah, orang-orang pada bingung bagaimana ngurusin dapur belakang. Kita mah tenang aja, nggak ada masalah. Ya, orang-orang yang takwa kepada Allah nggak ada masalah. Apalagi masalah duit. Orang yang takwa kepada Allah mudah semua. Mayyatakilla yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah, dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu kelebihan orang yang takwa. Lihat Pak, kalau ada orang susah, bagaimana dia hubungan kepada Allah? Lihat hubungan kepada Allah. Disuruh ngaji, dibilang orang ngaji mah orang kaya-kaya, dibilang. Orang ada begitu Pak. Ada orang ngadu sama saya seperti itu. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi dia ya, punya anak, dia punya mantu. Mantunya disuruh ngaji sama dia. Kata mantunya, yang orang ngaji mah orang kaya-kaya nih. Ada juga seseorang dulu
orang tua saya lagi masih di satu tempat. Ada tukang pemulung lagi nyari ngorek-ngorek ya, apa namanya, botol aqua. Padahal tuh pemulung pakai songkok. Mak saya kayak muka siapa aja dia. Kata dia begini, "Pak, makanya Pak sembahyang Pak, jadi ntar mudah rezekinya." Apa dibilang? "Kalau sembahyang dapat duit, gue mau sembahyang." Astagfirullahaladzim. Padahal tuh orang pakai songkok, pakai kopi, peci hitam, kayak orang sembahyang. Tapi dadakan mak saya ngomong kayak begitu, langsung ngomong begitu tuh orang. Allahu Akbar. Pinjam cash. Diminta cash. Nah, kita bersyukurlah kepada Allah, kita ditakdirkan seperti ini. Kita mau sholat lima waktu, kita mau sembahyang lima waktu, kita mau sholat malam. Bersyukurlah kita kepada Allah ya. Dan minta dipertahankan kita ibadah, dan minta kita sama Allah diikhlaskan kita punya ibadah, diikhlaskan. Ya Allah, berikan aku kemampuan biar ikhlas aku sholatnya ya Allah. Puasanya biar ikhlas ya Allah, sedekahnya biar ikhlas ya Allah. Ini orang kayak begini hidupnya tenang ya. Orang-orang pada ribut, pada bingung, dia mah tenang aja. Enggak ada bingung. Kenapa? Karena Allah. Jadi kalau kita ingat Allah, keduka citaan kita menjadi hilang. Kalau kita lupa Allah, maka akan banyak duka cita. Jadi duka cita kita banyak dikitnya bergantung kita ingat tidaknya kepada Allah. Semakin lupa kita kepada Allah, semakin banyak kita duka citanya. Jadi ingat-ingat Allah, banyak ingat Allah, kewajiban-kewajiban kita. Ini ntar malam Pak, ini kita pulang ngaji, kita siap-siap buat ntar malam mau sholat malam. Muridul akhirah, orang yang menghendaki akhirat, kalau datang malam hatinya bergembira. Kenapa? Ntar malam mau ibadah, mau bangun malam, seneng hatinya. Masya Allah. Itu muridul akhirah, orang yang benar-benar menghendaki akhirat. Kita siapin tuh tidurnya jangan malam-malam ya, kalau emang belum bisa tidur malam. Karena orang ada yang begitu Pak ya, umumnya orang itu harus tidurnya agak sorean baru bisa bangun malam. Ada juga orang yang tidurnya malam bangunnya malam ya. Tidurnya malam bangunnya malam, ada yang begitu. Imam Syafi'i malamnya dibagi tiga. Sepertiga awal itu buat ya, buat ilmu. Sepertiga tengah buat sembahyang. Sepertiga akhir buat tidur. Berarti sepertiga awal ya, dari maghrib sampai ya, sampai jam 10-an lah kira-kira segitu. Sepertiga akhir dari jam 10 sampai jam 2. Ya, sepertiga tengah dari jam 10 sampai jam 2. Sepertiga akhir dari jam 2 sampai subuh. Ya. Berarti Imam Syafi'i ilmunya tuh dia, beliau dari ya habis Isya dah sampai jam 10. Sembahyangnya beliau berarti dari jam 10 sampai jam 2. Masya Allah, seapa tuh sembahyangnya, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jam 2 malam beliau tidur. Sampai sebelum subuh beliau bangun. Tuh orang-orang yang dekat sama Allah diatur begitu, Pak. Nah, kita pun mesti kita atur. Kita semampu kita. Kita enggak mungkin seperti beliau dah. Bukan kelas kita. Paling kagak, Pak, kita sebelum subuh mesti udah bangun. Enggak apa-apa dah. Baru-baru gitu.
Mau Pak saya kasih amalan biar ibu-ibu, bapak, mau enggak kira-kira saya kasih amalan biar bangun malam? Mau enggak? Mau ya? Kayaknya ogah-ogahan. Nih, saya kasih amalan, Pak. Insya Allah ini top chair. Bukan pakai beker, kalau pakai beker, ya. Kata saya diijazahkan, kata beliau kuno. Nah, baca, tahan nafas. 7 kali, la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Tahan nafas, lalu bapak tidur, minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku jam 2 malam. Atau bangunkan aku jam 1 lebih 10. 10 menit. Jangan jam 1, Pak, bukan kelas kita. Ya. Lebih dikitin aja. Katanya boro-boro jam segitu. Itu Pak, insya Allah bangun. Ya, insya Allah bangun. Dan Bapak uduk sebelum tidur. Jangan sampai enggak uduk. Uduk dalam keadaan bersih, suci. Wa qala al-fakhru, ya. Qala ba'duhum, berkata sebagai mereka ulama, wa afdal malaikati, paling afdal malaikat mutlakon secara mutlak adalah hamalatul arsy, pemikul arasy, ya. Wal hafizuna bihi, dan yang menjaga dengannya. Summa jibrilu, kemudian malaikat Jibril. Summa israfilu, kemudian malaikat Israfil. Summa Mikail, kemudian malaikat Mikail. Summa malakul mauti, kemudian malaikat maut. Summa malaikatul jannati, kemudian malaikat-malaikatnya surga, penjaga surga. Famalaikatun nari, lalu kemudian malaikat penjaga neraka. Summal muwakkaluna bi auladi Adam, kemudian malaikat-malaikat yang diperwakilkan menjaga anak-anak Adam. Sumal muwakkalu nabi atrafil alami, kemudian malaikat-malaikat yang diperwakilkan dengan ujung-ujung, ya, alam, ya, tepian alam, ya. Wa qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, aqrabul ibadi ilallah ta'ala, paling dekat hamba-hamba kepada Allah Ta'ala, wa a'lamuhum darajatan, dan paling tinggi derajatnya adalah Israfil, malaikat Israfil. Summa baqiyatul malaikati, kemudian setinggal para malaikat. Summal anbiya, kemudian para nabi. Summal ulama, kemudian para ulama, al-amiluna, yang mengamalkan ilmu. Summal salah, ya, ulama yang mengamalkan ilmu. Berarti ada ulama yang kagak ngamalin ilmu. Jadi ada ulama yang ngamalin ilmu, ada yang kagak ngamalin ilmu. Nah, bercita-citalah kita menjadi orang yang ngamalin ilmu. Walaupun ilmu kita enggak banyak. Summa salatinul adiluna, kemudian raja-raja, ya, pemerintah-pemerintah yang adil. Ya. Summa saliuna, kemudian orang-orang yang saleh. Intaha. Ya, orang-orang yang soleh. Jadi soleh belakangan nih. Karena soleh, ya, ya, enggak alim bisa soleh. Nah, kalau udah alim juga, soleh juga, ngamalin juga, waduh, hebat. Inta wa anta khabirun, dan engkau mengetahui, bi annahu, dengan bahwasannya, la yalzamu, tidaklah, ya, tidaklah, tidak, ya, mesti minal kurbi, karena dekatnya kepada Allah, at-tafdilu, ya, memperoleh keutamaan. Fal wajhu, maka, ya, pendapat yang kuat
taqdimu Jibrila, yaitu ya, mengkedepankan malaikat Jibril ya, mengkedepankan, menilai lebih unggul ya, katakan begitu ya, mengkedepankan menilai lebih unggul yaitu malaikat Jibril ala Israfil, atas malaikat Israfil. Jadi apa? Yang paling utama bukan karena dekat ya, tapi karena paling unggul. Walaupun malaikat Jibril lebih dekat. Jadi Allah unggul, Allah utamakan malaikat Jibril karena keunggulannya. Intaha qaul qalyubi, selesai perkataan qalyubi, wallahu a'lam bishawab, wassalamu alaikum.